Pemirsa, puluhan ribu ton beras dicadangkan oleh Pemkab Muarocampi untuk menghadapi dampak musim kemarau tahun ini. Beras yang dimiliki Pemkab tersebut yakini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Muarocampi. Untuk mengantisipasi dampak buruk El Nino pada musim kemarau tahun ini, pemerintah Kabupaten Muarocampi telah mencadangkan 39 ton beras untuk kebutuhan masyarakat. Puluhan ton beras jenis premium tersebut kini masih disimpan di gudang milik Bulog Divisi Regional Jambi. Pemkab meyakini ketersediaan beras tersebut tercukupi selama 2 bulan, dan Pemkab akan memaksimalkan hasil panen padi dari para petani yang ada di wilayah Muarocampi. Kadis Ketahanan Pangan Muarocampi Ardanus mengatakan, untuk penyaluran beras cadangan tersebut nantinya akan bekerja sama dengan pihak Bulog. Mereka yang berhak menerima beras cadangan pemerintah tersebut merupakan masyarakat miskin yang terdampak dari El Nino atau musim kemarau kering tahun 2023. Bantuan secara gratis dari pemerintah ini diharapkan dapat disalurkan secara tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. El Nino ini 2 bulan ke depan insya Allah cukup. Kemudian kita kan sebentar lagi kan panen. Petani kita 2 bulan ke depan kan panen. Sekarang kan padi sudah mulai menguning kalau di pinggir jalan seperti di apa ini Sumatera mulai segala macam kan daerah lain sebentar lagi panen. Jadi stok kita cukup. Novia Putri Sanjaya, CikTV melaporkan.